Bannya udah menggunakan ban tubeless depan juga belakang. Lampunya udah LED. Speedometernya udah digital, Pak. Keren banget, ya toh. Ini bagasinya ada chargernya. Jadi Anda bisa untuk ngecas handphone di bagasi motornya Honda Genio. Yes. Ya. Di belakang ya mirip-mirip kayak Scoopy karena merupakan adik kandungnya Scoopy gitu. Jadi motor ini sangat menarik sekali, Bapak. Di samping ada charger dan kemudian remnya udah CBS, combi brake system. Ada pula teknologi yang dinamakan idling stop system disematkan juga di motor ini. Farid, apa itu IESS apa Farid? Tahu? IESS adalah singkatan dari idling stop system. Yang dimaksud dari IESS adalah? IESS adalah apabila Anda berkendara terus berhenti dalam waktu 3 detik motor akan standby. Oke, ya. Jadi IESS adalah salah satu teknologi yang terbaru milenial yang ada di motor yang dimiliki oleh Honda. Ya, betul. Secara teknologi ini merupakan salah satu motor yang dikirim oleh planet Namek. Motor pintar ya. Benar sekali, motor pintar. Yang ketika Anda berkendara, kemudian Anda berhenti selama 3 detik saja, maka tiba-tiba mesin akan standby. Oke. Oh, iso stop sendiri. Iya. Kopas melakukan ini. Oh, bisa stop sendiri. Oh. Dan jangan khawatir, Mas. Benar sekali, gimana kalau kita tidak khawatir, kenapa? Yo. Karena dengan membuka tuas gas saja. Iya. Anda. Ini namanya siapa, Dek? Sabrina. Miss. Woi, enggak Sabrina, Bro. Kayak Sabrina kayak main Jawa Tengah aja, Sabrina. Iya. Iya. Itu yang sebenarnya yang namanya siapa yang kayak Genio ini? Sini, Tia. Tia siapa? Tia. Tia siapa? Tia. Nomor telepon? Oke, silakan Bapak brosur yang ada pegang jangan dibuang brosurnya, karena saya yakin Anda akan membutuhkan suatu saat sehingga Anda tidak perlu buang-buang waktu untuk datang ke dealer. Oh, monggo Ibu. Bisa Anda langsung berkomunikasi dengan rekan-rekan yang sama video Bapak ini. Saya sini saya. Itu asli ya? Dan itu asli apa? Tempelan itu? Hah? Paling dekat sama Pak ya? Bisa dengan lima acara dari dulu cuma satu hari mulai tadi jam ini sampai sekarang. Produk terbaru. Mereka paling kasih bentuknya itu. Genio. Potongan 4 kali angsuran. Tiga satu. Yang pertama hati tiga satu. Barangnya wonten lagi pengen delok-delok. Iya merah, warna merah. Tasrat barangnya kayak gitu. Pak, ini gak ada medul. Oh, tasrat aja enggak? Gak ada, gue tasrat benar, tapi ini gak ada medul. Tasratnya kayak nengsar kayak coba. Ini barang datang, main bayar angsuran pertama. Ini gue mau gak pada. Ada sisa 31 angsuran. Tapi tetap potong lambat. Nah, itu kan persandangan potongan satu kali angsuran pertama. Otomatis nambah lagi satu angsuran, jadi tinggal 31. Ini membayar waktu kendaraan tetap. Iya. Tangan prosesnya. Sama mau. Proses pagi, sore, kalau unitnya ready kirim. Jadi, misalnya besok proses pagi atau siang. Paling lambat siang. Kalau infonya sebelum jam 2, saya masih tunggu tiga. Tapi kalau infonya jam 3, setengah 3. Besoknya? Besoknya, kita nak nuntut prosesnya di kantor. Saya ada batas saja. Tira-tira tinggal nanti. Tapi kalau tak pada info masih jam 1, saya masih bisa. Cuma aku susu kan, Pak? Halo,
terus ati kan anu nggih nopo nek sadep iki sing SMP nang ning Muilan mriku iki. Metu iki yang mudran-mudran ya. Nggih, dak raya kan arah Lawang Jawa. Arah Lawang Jawa. Dendol Dawet, Dendol Dawet seger biru 500 sen gak pake keter. Ada yang punya pemain laki-laki kamu? Ini kan tadi kasih anak kecil tadi. Ini kan murid. Saya lapar dah. Ini dia sekarang ini emang tahun-tahun yang sangat menajubkan di dunia ekonomi Indonesia ya. Apalagi sekarang saya lapar dah. Ini dia sekarang ini emang tahun-tahun yang sangat menajubkan di dunia ekonomi Indonesia ya. Apalagi sekarang di sini dealer kita sangat memberikan kemudahan dan kemurahan. Tapi kalau yang ini ada angsuran yang cukup murah meriah ya. Di antaranya kalau ada ikut program di sini ada program untuk Honda Genio tanpa uang muka ya. Beli motor tuh ada kayaknya ada brosurnya. Ada bannernya. Ini gratis pakai uang angsuran. Biasanya 36 kali angsuran tapi kali 32 kali angsuran. Kemudian angsuran pertama sayang ya dia. Angsuran pertama ketika pengambilan motor. Ya. Ketika motor dikirim di rumah Anda, Anda bayar angsuran pertama. Berarti tinggal 31 kali angsuran. Ya. Iya mau ya. Angsuran pertama dibayar ketika pengambilan motor atau pengiriman motor ya. Sebagai apa ya? Angsuran pertama. Sehingga tinggal 31 kali angsuran saja. Wah, lumayan bro. Nggak nyicil biro nggak sampai telung tahun gitu. Enak ya. Jadi silakan kesempatan ini sangat terbolehkan bagi bapak ibu semuanya warga masyarakat Bungkul dan harapan semuanya. Jadi ini memberikan waktu yang tepat bagi Anda untuk bisa mencari tahu harga dan juga persyaratannya ya. Persyaratannya cukup mudah kalau membeli motor di MPN cukup identitas Anda kakak KTP suami istri ya pak ya mau ya ngomong ya KTP suami istri ya. Kalau belum punya suami istri mungkin orang tua. Iya. Kalau itu anak yang udah dewasa. Nah, ya. Barangkali mak-mak ini mau sepeda motoran keliling-keliling ya, Pak. Mau lo jalan-jalan santai gitu. Benar, mau ke Bromo, sepedaan enak. Mak-mak ini enak. Jadilah generasi mak-mak eksis. Masya Allah ya. Ya. Ini untuk Vario, silakan barangnya 837.000. Dan untuk Vario 125 yang ISS dengan DP 200.000 angsuran 865.000 ya. Kalau itu kecil banget ya. Oke, bikin pengajuan budgeting buat beli mic yang baru juga buat kita. Jadi ya, dia nanti akan melakukan pengajuan budgeting pada minggu ya. Ya, oke. Dan sekarang ini adalah warga masyarakat dan apa ini pas banget kalau kita promo di sini karena tadi saya datang jam 2:30. Iya. Saya datang jam 2:30 nyampe sini, kemudian saya main PUBG dan sambil melihat-lihat, ya, sambil melihat-lihat sekarang di sini saya lihat warga masyarakat itu. Vario. Terus pop. Hit pop. Monggo nek mamane sing anyarne Genio. Oh, CP. Mumpung wonten promo. Pundi sing griyane, Bu? Oh, nggih, pun. Niku wonten nomor telepone Mas Faisal niku. Bayar nang kene kula nggih, moro-moro. Ya, ingin karena sendiri ya.